Aku merindukan kasih sayang. Eh gimana? Agi kita orangnya gimana? Baik gak? Baik ya. Itu di bawah di pijit udah enak banget. Hoppa! Candaan itu sepintas hanya candaan semata dari dua orang sahabat di lokasi syuting. Tapi meski begitu, ada sesuatu yang menarik yang sulit untuk ditepis. Anggika, wanita yang disebut Adly Fairuz itu merupakan lawan main mereka di sinetron Kembar. Diam-diam ternyata Daus kasmaran dengan gadis cantik itu dan berita itu sudah menjadi rahasia umum di lokasi syuting. Entahlah bagaimana kebenaran kabar tersebut. Yang pasti, tiap kali Adly menggoda Daus dengan menyebut nama Anggika, wajah ayah satu orang anak itu selalu merona. Ada gosip tau di Kembar. Banyak banget garis sih. Menurut lu, Anggika itu orangnya kayak gimana, bro? Ya, nasib yuk. Ayo. Iya. Tak hanya sekali Daus digoda Adly, dan menariknya tiap kali digoda, Daus selalu tersenyum manis. Benarkah Daus memang mencintai Anggi? Kok lu jadi salting sih kalau ngomongin Anggi? Guys, langsung keringetan gak boleh? Lampu lu, panas! Kan tadi kita bilang, lampu lu tuh nyorot, perih. Lu gila, langsung sehat. Pak, ini orang pak, bukan memang pak. Pade! Tidak dipungkiri dari hal seorang Dosmin itu seorang model gitu kan? Seorang model yang mana kan selalu di apa ya dikelilingi oleh banyak-banyak wanita gitu. Dari yang muda sampai yang tua ya kan, dari mulai Anggika sampai Poati puas. Hanya Daus, Anggika pun menunjukkan roman yang sama ketika Adly datang menggoda. Kalau menurut kamu, Dasmini kayak gimana? Nah. Dasmini orangnya lucu, baik. Terus ya, beneran tadi Dasmini. Baik. Terus gimana? Ya begitu, baik kok. Eh, kamu udah punya pacar belum sih? Belum. Daus? Tahu. Kita kan emang di sinetron ini semuanya keluarga, udah kayak keluarga, jadi semuanya emang deket, kayak teman lah semuanya. Aku nganggap mereka itu semua kayak teman. Cinta memang sulit ditebak. Kehadirannya kerap kali datang tiba-tiba tanpa pernah dibayangkan sebelumnya. Andai kabar itu benar, lantas bagaimana dengan Saryani atau Ani kekasih Daus? Malah dia udah mengerti kok, pernah bawa ke lokasi juga, saya pernah dikenalin, ngobrol, canda-canda, foto-foto gitu. Abis itu mah tetep, gak telepon-telepon, gak ada kabar.